Set lah, semantuk nih. Ini berapa sih? Sahur terakhir nih. Semantuk lah. Semantuk buat lah. Wih, nasinya lupa gue. Nah, nasi dulu dah. Gue banyak lah, ntar mulus gue. Nggak terasa ini udah hari terakhir di bulan puasa Ramadan 2022, padahal kayak baru aja puasa kemarin. Ya udah, gue sahur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habis juga. Nah, sipin dulu lah. Mana nih anjir misinya? Bosan juga gue main game terus. Ah, gue ajak anak-anak aja lah main. Chat di grupnya dah. Males gue telepon. Hey, boy. Ayo main ke rumah gue, gabut nih, gue di rumah. Nah, online nih Ang nih, mana bintang ini ya? Nah, ini dia, lama amat balasnya. Ah, gas, ajak Rama sekalian. Lu samper. Kalian ke rumah gue. Sip. Darah. Parel. Jauh. Weh, kalian udah nyampe. Masuk. Oh iya. Duduk lah. Iya, makasih. Duduk kemana ya? Sini lah. Duduk sini ya dah. Males duduk situ. Oh iya, kalian nanti malam takbiran, pada mau kemana, mau ngapain? Ini sih gak kemana-mana, di rumah aja, kayak tahun lalu. Sama, gue juga. Mending kita nongkrong di depan warung sambil ngobrol-ngobrol. Sabi tuh. Ayo dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.
Alhamdulillah, akhirnya udah buka juga. Buka puasa terakhir di bulan Ramadan 2022 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gue chat teman-teman dulu dah. Siapa tau dilupa. Pei. Jadi gak ngumpul di warung. Nah, tunggu balas lu dah. Jadi Bintang jadi apa enggak nih? Jadi dah, sip. Biasa. Nah. Sip. Nah, sip. Udah nyampe dari tadi lu, Ang? Kagak, gua baru nyampe. Mana ini ban pernah ngoting kemana? Anjir, looting apaan? THR lah. Yang mana dapet anjir? Kita kan udah gede. Iya juga sih, bener. BTW, besok sholat id bareng ya di Atopi. Ayo dah. Skuy, gaskan. Lebaran kali ini akhirnya bisa sholat id di masjid dan ketemu dengan teman-teman secara langsung. Ada yang nelfon tuh. Hah? Rama video call. Ngapain nih? Angkat deh. Beli gue udah nyamper Bintang nih. Oh iya. Lu mau tanya ke rumah gue? Iya, gue otw. Eyangnya gimana? Oh ya udahlah, kita juga datang sendiri. Ya udah, gue tunggu sini ya. Cuci dulu, otw. Ya. Gue tunggu. Hei, cepet nyampe pada. Udah ya nih, udah dari tadi. Dari tadi. Udahlah, udah jam segini. Ini langsung ke masjid. Gak ada ya? Keburu tuh ini apa? Ramean. Oke. Ya langsung. Aduh, akhirnya tenang juga. Tapi juga sholat id. Gue telepon Eyang lah. Biar suruh pada kesini buat lebaran di sini. Mana nih Eyang? Assalamualaikum, Mang. Sini ke rumah gue sama ajak yang lain sekalian buat lebaran. Ya ntar gue ngajak teman-teman ke rumah lu. Gue makan dulu bentar. Ya, lu tunggu. Ya. Ya izin. Duduk.